Lapor upacara pengukuhan jabatan Kasat Reskrim Polres Medan. Siap. Lanjutkan. Bertempat di lapangan apel Mapolres Mimika, upacara pengukuhan jabatan Kasat Reskrim Polres Mimika, Ibtu Fajar Sadik, dipimpin oleh Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra, serta dihadiri Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto, personel Polres Mimika, dan Bayangkari Cabang Mimika. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menjaga dinamika operasional dan penyegaran proses manajerial dalam melaksanakan misi demi mencapai visi yang telah ditetapkan. Melalui mutasi yang dilakukan, diharapkan semangat pengabdian yang tinggi dalam mengukir prestasi pada setiap penugasan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat semakin bertumbuh. Kepada pejabat baru, Kapolres Mimika menyampaikan ucapan selamat dan berharap beban tugas baru yang diemban dapat berjalan baik dalam rangka peningkatan kinerja untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Seluruh personel Polres Mimika diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para pejabat yang baru serta membangun kerjasama yang harmonis. Tim Humas Polres Mimika Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.